Bukan hebat buat masa ini kita lihat bagaimana expand mendahuli dari segi mata penyikiran. Namun kita Farah telah pun terjatuh satu. Tufan juga telah pun dijatuhkan. Dari Crime MKS, Excel tinggal seorang diri saja sekarang. 4 lawan 1. Tiada apa yang mampu dilakukan oleh Excel dan Farah akan terus. BFAM harus memanfaatkan peluang ini. Mereka terus melontarkan segala apa yang ada. Kita lihat bagaimana Aziz lontaran bom demi bom. Karam sekali terlalu juga sekarang ini. Kita lihat bagaimana Geek telah pun kejatuhan dua. Jatuh. Sayang sekali buat pasukan GeekFam. Melody saja telah pun dijatuhkan buat pasukan terlalu juga. GeekFam, apa yang berlaku? Tiga telah pun dijatuhkan. Aziz yang terakhir dan itulah dia. Yep. Jangan sebut kalau disebut. Geram ni, geram ni akhirnya. Little Jago sudah menjatuhkan 14 mata singkir untuk pasukan Freedom Rumble. Axis bertiga, Freedom bertiga. Faiz seorang, serangan dilakukan. Faiz telah pun dijatuhkan dan Farang disingkirkan. Dan kita lihat bagaimana sekarang ini. Kido yang keserangan jauh sangat low dan itulah dia. Telah pun dijatuhkan. Tufan juga telah pun didapatkan sekarang. Tiga seorang saja yang 404 daripada pasukan Axis dan itulah dia. Expand didapatkan oleh Return terlebih dahulu. Tapi tiga knockdown terus daripada pasukan Expand. Dua lawan satu. Kita lihat bagaimana. Dua lawan dua. Kita lihat bagaimana sekarang Return dan juga Taramo. Cobra dan juga Krab MKS. Nyawa yang sangat low tapi Krab MKS. Kita lihat bagaimana. Taramo dari telah dia. Adakah mereka mampu untuk menghalang hat-trick Buya buat pasukan Expand sekarang ini? Dua lawan empat. Sama-sama kita lihat dua lawan empat dan Ken telah pun dijatuhkan tiga seorang saja lagi. Memang bau hat-trick itu semakin dekat, semakin kuat.